Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat beliau Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madhali Uhda Terasa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Madhali Uhda Terasa, yang saya hormati beliau Bapak Ibu Dewan Juri, serta tidak lupa pula kawan-kawanku mulai dari kelas 10 hingga sampai kelas 12 yang insya Allah dirahmati Allah, amin Allahumma. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelas 11 IPS 2 yang akan bercerita tentang Boleh Saja Kau Mencintai Dunia. Ngomong-ngomong, kita ini boleh gak mencintai dunia? Boleh kan? Boleh saja. Mencintai dunia itu boleh, asalkan jangan terlalu berlebihan. Ketika seseorang sudah terlalu mencintai dunia, maka itu akan melupakan segala kewajiban-kewajibannya. Contoh, sholat. Ketika sudah berkumandang adzan di masjid atau di musala terdekat, seorang itu tidak langsung bergegas pergi ke musala atau masjid terdekat, tetapi masih saja sibuk dengan pekerjaannya. Dan kita jangan sampai punya sifat seperti itu. Dan harus kita buang, dan harus kita hindari jauh-jauh. Kita di dunia ini boleh saja berbuat apa saja yang kita mau. Seperti hadis tersebut, ilam tastahi fa'mal ma syi'ta. Jika Anda tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Tetapi ingat, di balik perbuatan-perbuatan kita suka, pasti ada imbalannya, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Dan itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Katanya kita harus seimbang antara mencari dunia dan mencari akhirat. Padahal Allah berpesan untuk mendahulukan dan mementingkan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memanfaatkan nikmat dunia yang telah Allah berikan. Adapun isyarat untuk mendahulukan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari kisah api neraka. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.